Ini ada Suzuki Carry Bagong tahun 84 atau 87 sih deh? 87. Ini saya buka harga 11 juta nego sampai jadi. Ini lihat nih dalamnya ya. Rapi, mesinnya bagus. Nomor rangkanya dimakan usia ya. Buat perpanjang bisa, Pak? Bisa, ya kan? Buat perpanjang bisa, jangan khawatir. Kalau nggak bisa pulangin lagi ke sini. Nah, 11 juta masih nego, ya kan? Berikutnya, oh Xenia-nya adalah Safi tahun 2010. Mesinnya sudah halus, dalamnya rapi, AC-nya dingin, pajaknya ulang tahun kemarin. Harganya nggak usah mahal-mahal. Ini yang beli bisa lupas nih kalau ini. Coba dulu, tidak jadi uang kembali. Udah di servis semuanya, ya kan? Mesinnya halus semuanya, udah pokoknya harganya 39 juta saja. Tahun 2010 ya, dalamnya masih orisinil semua. Kemarin kan berbebas, sudah saya ganti kabel busi, sudah berdegasnya oli semuanya ya. 39 juta saja. Berikutnya lagi nih, kijang lagi nih. Ini kijang pickup tahun 94. Okay. Masih telat. Ini nggak usah mahal-mahal, kalau busi telat ini. Mobil bagus, sasisnya bagus, mesinnya bagus, hanya pajaknya aja. 30 juta masih nego ya, masih nego. Tahun 84 nih. Kalau 94. Yang ini kijang 94, kalau ini kijang box tahun 94. Nah, kalau pengen yang mau buka usaha catering segala macam, alhamdulillah ini pajak ini sudah saya bayar. Ya, apa sama PT nggak salah ya? Atas sama PT. Atas sama PT, cuman aman, jangan khawatir. Harganya 35 juta masih nego sampai jadi. Pokoknya hari ini kita spesial, yang mau datang aja, ya kan? Ini juga nih, nah, ini tahun 87. Ini kemarin berapa tahun yang lalu beli dari saya nih, ya. Ini juga pajaknya ulang tahun nih, nggak masalah, ya. Ini tahun 87 super nih, bukan bekas angkot ya, jangan salah, ini banyak bekas angkot nih. Tahu nggak nih? Harganya juga 37 juta juga masih nego ya. Berikutnya lagi nih, yang super G tahun 96. Yang long ya, long ya. Dan tuh, dalamnya masih orisinil interiornya. Kijang G long 1,8. Bagi bapak-bapak pengen yang nyari kemarin long 1,8 nih. Ada 3 unit yang long nih ya. Pajaknya aja ulang tahun. Nah, ini jadi modifnya udah sportifnya udah Grand Extra. Nih lihat dalamnya ya. Kalau posisi ngelok kayak, Pak. Ngelok ya? Tuh, dalamnya tuh. Dalamnya interiornya masih orisinil semua ya. Kijang Super G tahun 96 sudah power window nih, power window, power steering. Pajaknya berapa, Pak Ji? Pajaknya kurang lebih 800. Cuma ini telat dari tahun 2018 ya. Iya. Nah, kalau bapak-bapak ibu yang mau pengen beli, kebetulan di Polda masih ada pemutihan. Jadi lumayan bisa ngurangi nih, cepet-cepet nih. Kita bantu bisa urus. Harganya berapa, Pak Ji? Kalau terima hidup, ini saya buka harga 45 juta. Kalau keadaan gini 37 juta tinggal pilih, nanti bisa dikompromikan ya. Kijang Super G long yang 1,8, jangan salah, 1,8. Berikutnya lagi nih ada Isuzu Panther ya, Royal. Ini mobil sebetulnya bagus, bannya 4 biji baru dibeli kemarin. Baru semua 4 bijinya. Ini ya, sampai serep 5. Jadi 5-5-5-nya baru, AC dingin, mobil juga mulus. Tahun 97 yang 2,5. Iya. Yeah. Nah, harganya ini karena bannya sudah baru 4 biji, saya buka harga 53 juta saja masih nego. Yang 2,5 ya jangan salah ya. Mesinnya ini AC-nya dingin, itu lihat dalamnya. Dalamnya sudah power window, power steering. Kan ini bensin mahal, makanya bensin solar teman ada ini. Tahun 97 yang 2,8. Jangan salah. Ini ya. Ada Starlight SEG ya. SEG tahun 94. Platnya plat Subang, nama sendiri, KTP bisa pinjam, pelek baru diganti, yang punya Yaris ring berapa? 16. Ini ring 16. 16 nih. Dalamnya ini masih lengkap nih. Ini ring 15. Dalamnya jatuh dalam. Tuh. Dalamnya masih orisinil, joknya kulit ya. Tuh, wangi. Buka aja. Mesinnya bagus, kaki-kaki bagus. Harganya berapa, Pak Citi? 41 juta saja. 41 juta. Kita keluar deh, kita keluar gaya dikit nih, keren dikit ya. Iya, Pak. Nah, ini Suzuki Putra Adi Putra ya. Tahun 97 ya. Adi Putra. Ini asik dalamnya, dalam basic semuanya. Tuh, dalamnya masih rapi semua. Tuh. Sasis-sasisnya bagus, mesin bagus.
Dalamnya lapis matunya Aji Putro. Jadi kita sorot lengkap ya. Untuk depan masih osinil. Ini masih osinil. Harganya gak usah mahal-mahal. 31 juta saja. Berikutnya lagi nih ada Suzuki Carry Pemandu tahun 96, pajak baru saya bayar. Bagi bapak-bapak ibu-ibu ya pengen usaha jemputan sekolah, mau catering, mau jualan kopi monggo. Harganya gak usah mahal-mahal nih. 25 juta pajaknya sudah hidup. Dalam masih orisinil semua ya, mesin oke. Okay. Peleknya racing, 25 juta pajak sudah hidup. Nah, kita ke dalam lagi, kita ke dalam masih banyak nih. Masih banyak. Ayo. Berapa le? Sempit nih. Iya. Oke. Nah ini kijang lagi, lihat sederet nih, kijang semua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kijang, memang MGM terkenal kandang kijang. Kalau dulu kandang kepul di Wonogiri. Sekarang ini ada kijang Crispa tahun berapa nih? 2001. 2001 nih, bodi masih kaleng, lampunya bening, grillnya masih bening, pajaknya panjang, harganya gak usah mahal-mahal nih ya. Berapa leh? 71 masih nego. Nah, diturunin harganya. Nah, 71 masih nego. Tuh. Krista ya, pengin bapak-bapak yang pengin beli kijang Krista. Bensin, jangan bensin nih. Ini bensin juga solar ya. Bensin, Pak. CC-nya berapa, Pak? 2000. Terus khawatir. Saya terus terang aja 2000. Mobilnya dalamnya masih original semua, wangi ya. Masih super long ya. Yang super long. Super long tahun 96 yang CC-nya 1800. Iya. Bagi bapak-bapak yang kemarin pernah nanya saya, Pak, punya enggak mobil yang long yang 1800 ya, yang terakhir 96. Nah, ada 3 nih yang long ya. Ini harganya saya buka nih. Velgnya punya Grand Extra tuh, lihat. Ya. Punya Grand Extra ya. Yang NK punya nih. Iya, NK punya. Ini belakang. Sudah for sharing nih. Ya, tahun 96. Harganya ini saya buka 41 juta saja, masih nego ya. Long ya, jangan salah long. Dalamnya rapi nih, karena tempatnya sempit. Nah, ini yang murah meriah nih, kijang super long juga nih. Tahun 91 yeah. Interior dalam lihat tuh, 3 baris joknya. Jok depan 3, 3, 3, jadi umatnya 9 ya kan. Yang long, super mesinnya bagus, AC-nya dingin. Bodinya masih kaleng, cuman catnya cat yang murah nih Pak, kelihatannya pantulannya kurang nih. Kalau pengen rapi nanti hijaunya supaya hijau botol, kita catin lagi nih. Tahun 91 long, harganya juga long, berapa? 29 juta saja. Yeah. Katanya di MGM mahal, alhamdulillah ya. Laku-laku saja, laku-laku mahal saja. Relatif, namanya yeah. Mobil bekas, nggak ada ukurannya. Yeah. Beda sama rokok gitu. Ya gitu, jadi slow aja MGM dagangnya, gak usah keder ya. Alhamdulillah yang beli sini banyak kan puas, ada 1-2 yang treble wajar, namanya mobil bekas. Mobil bekas. Berikutnya lagi nih kijang elektrik tahun 98 ya. Iya benar, 98 dimodifikasi 2003. Yes. Kalau gak salah tahun yang kemarin beli dari saya juga. Katanya anak yang mau masuk kuliah segala macam, Pak Haji tolong bagi jualin aja. Tahun bisa buka harga berapa ya ini? Udah saya buka harga, udah bismillah ya, 59 juta. Tahun 98, dimodifikasi 2003. Ya udah new model depan belakang. Jok dalamnya kelihatan, orisinil semua. Ya, yeah. Orisinil semua. Ini lagi nih, kijang-kijang, pokoknya jangan kelas dari kemangkandang kijang ya, Mirang. Nah, ini RGM tahun 2002. Sama juga. Dua tahun yang lalu beli dari saya nih. Ya, beli dari saya. Tahun 2002 nih, bodi masih kaleng. Nah, yang 1,8 bensin, hari ini bensin semua, solarnya kecuali Panther ya. Nah, kemarin ada Grand Touring, bapak nggak cepet-cepeti, capok orang. Nah, ini pajak kelas berapa ya? Ini salah 2 tahun. Nah, pajak kelas 2 tahun, ini 2002, ini saya buka harga nggak usah mahal-mahal. 65 juta, 65 juta. Ya, kalau terima pajak panjang 70. Itu lagi di tempat ya. LGX 1,8 yang 2002 sudah epi. Iya. Bensin ya. Pajaknya berapa, Pak Haji? Ini pajaknya 1,5. Jadi anggaplah pajak kurang lebih 3 juta ya, 5 juta lah kalau 70 pajak itu kurang enak banget. Iya. Kan? Berikutnya lagi nih, ada kijang super ya, Pak Bogor. Tahun berapa kemarin ya? Ini 91 ya? Ini 91. Nah. 91 sudah power steering, AC-nya double. AC double.
pajaknya telat setahun ya? Telat setahun. Kalau Bogor murah Pak pajaknya? Bogor murah pajaknya. Ya, cuma 800 ya. Ini saya buka harga 33 juta posisi pajak telat. Kalau terima hidup lain lagi ya kan? Ya. Hidup lain lagi. Ya. Oke. Nah, ini ada satu lagi. Ini Kijang Super tahun 94 sudah dimodifikasi Grand Extra. AC-nya sudah double, posting glass body semua lengkap. Nih ya, tahun 94 Astra ya, 5 pintu. Ini saya buka harga 35 juta masih nego. Nego tipis ya, nego tipis. Nah, saya rasa review hari ini di luar yang masih ada Escudo tahun 96 warnanya ungu ya. Ungu. Warna ungu, mobil luar dalam shower sinil, AC-nya dingin, mesinnya bagus. Tahun 96 yang CC-nya 1.600, saya buka harga 53 juta saja. Yeah. Sama ada Kijang jantan eksekutif tahun 93. Warna apa, merah ya? Merah. Warna merah itu saya buka 39 juta. Satu lagi, saya rasa itu ya. Oh, jantan hijau. Oh ya udah jantan hijau. Jadi saya rasa review hari ini saya kiri sekali dulu saya jelaskan nomor HP saya 0812 840 15, alamat lengkapnya sini, diklik di Marno Jaya Motor di Google Maps sudah keluar, atau di Jalan Raya Tanjung Barat Lama nomor 148 Pasar Minggu depan gedung Bob Penen depan yang ada ya. Saya rasa saya kiri siadu akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tetap semangat MJM. Mm-hmm.